Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya perkenalkan diri saya Jalilah binti Ma'il, Kariah sini. Saya sebagai orang ulung-ulung di Surau Sabah ni, saya lebih suka bercerita tentang sejarah. Jadi kalau kita tak kenal sejarah, maka kita tak kenal untuk hari ini. Jadi ringkasnya, saya sejak tahun 1990 Ogos, surau ni dah ada, tapi surau masa tu sangat kecil dan jemaah hanya dalam 50-60 pun dah kira ramai. Tapi masa tu kami, saya bercakap ni dalam perspektif Muslimat. Jadi saya masa tu saya sangat terpukul sebab saya memulakan memanggil jemaah wanita untuk datang ke surau. Saya pergi rumah ke rumah di sekitar ni dan akhirnya saya dapat kumpulkan hanya 4 orang yang regular datang ke surau masa tu. Saya ingat Datin Zalia pun ada masa tu kan, sebagai bendahari masa tu. Jadi saya mengumpulkan di antara Surau Madani dan Surau Sabah. Tapi masa tu Surau Madani tak ada lagi. Dan saya mengharapkan masa tu dia pun akan datang kita. Tapi lama kelamaan akhirnya saya dapat dapat mengumpulkan jemaah wanita agak okeylah. Maksudnya 10 orang datang tu pun saya rasa saya dah cukup bangga masa tu. Dan kekangan saya masa tu ialah menyampaikan maklumat tentang aktiviti-aktiviti yang kita adakan di sini sangat-sangat menyedihkan. Kita tak, masa tu tak ada telefon bimbit, tak ada apa. Jadi saya terpaksa mengorbankan masa saya dengan keluarga, mengorbankan masa kerja saya masa tu. Saya datang untuk menyebarkan, pergi rumah ke rumah untuk menarik diorang datang ke sini. Jadi masa itu berjalan sangat fantas. 10 tahun selepas itu, alhamdulillah kita dapat adakan kelas beberapa kelas lah dalam, biasanya masa itu kita buat hari Sabtu. Dan selepas itu kita pun panggil penceramah-penceramah dari luar, termasuk Allah Yarham Ustaz Asmunggi, Ustaz Nur Salam masa itu sangat popular, Datuk Jamil Khair kita pernah panggil, Datuk Fadila aku tak silap, saya lupa masa tu agaknya, mungkin belum popular lagi kot. Jadi saya tak panggil Datuk Fadila, padahal dia jiran kita aja. Itulah kekangan-kekangan yang saya alami masa tu. Dan juga dari segi kewangan, kita keluar dari poket sendiri masa tu untuk bagi penceramah. Bukan mahal pun masa tu, cuma bayar RM50 aja. Macam Ustaz Asmunggi daripada Kelang datang, kita bayar RM50, tapi kerana ilmu yang nak disebarkan, yang nak disampaikan kepada kita sangat berharga. Dan kita, dia pun tak fikirkan bayaran yang diberi berbanding dengan sekarang. Nak panggil popular sikit RM1,000-RM2,000, itu dah pasti. Jadi itu kekangan-kekangan yang saya alami masa tu, sehingga alhamdulillah saya tak pernah putus asa untuk memberi khidmat di Surau Sabah ni, tak pernah. Walaupun ada di antaranya yang tak suka saya cakap terus terang, tak suka saya sebab saya adalah di antara yang agak suka bercakap, suka menyampaikan pandangan. Tapi bukan semua pandangan kita orang suka, tapi tak apa, itu saya ketepikan sebab saya hendak Surau Sabah ni hidup. Jadi saya ingat, saya rasa itu daripada latar belakang saya memulakan aktiviti Muslimat di sini. Dan malangnya ya, masa tu kita tak ada pemimpin yang mesra jemaah. Minta maaf cakap, saya cakap terus terang, kita tak ada pemimpin yang mesra jemaah. Kita ikut aja apa yang diperintahkan, kita ikut aja apa yang disuruh, kita ikut apa yang disuruh buat, itu saja, tak lebih. Jadi kita, pemikiran kita tak meluas, pikiran kita tak orang kata seperti yang kita bincangkan tadi, kita tak dapat, tak pernah nak bayangkan bahawa kita hari ini kita akan jadi macam ni, jadi macam ni. Tapi syukur alhamdulillah, saya sangat berterima kasih pada penganjur pada hari ini sebab dapat membuka minda kami dan dapat orang kata memberi
dapat orang kata mengumpulkan idea-idea yang kita akan buat sehingga tahun target kita 2023 insya-Allah. Itu saja daripada saya, sedikit latar belakang tahun 1990 sehingga ke hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Maznah dan wakilnya daripada kumpulan saya. Saya walaupun saya bukan berasal daripada sini, saya cuma mengikut program ni memandangkan ada manfaatnya untuk saya juga. So daripada perbincangan daripada kumpulan saya tadi, iaitu kumpulan Hasanah, mungkin tadi puan tadi tu tak sebutkan isu-isunya, tapi dia dah ceritakan masalah-masalah apa yang berlaku semasa dia di sinilah. So cadangan-cadangan kami yang terkumpul tadi di antaranya ialah, satu, kami mohon maknanya menjalankan aktiviti secara aktif pada waktu cuti, iaitu maknanya apa-apa aktiviti kita kena programkanlah untuk memeriahkan lagi surau ni. Lepas tu lagi satu, menjemput penceramah muda, iaitu untuk anak-anak muda kita, untuk melekatkan atau merapatkan mereka semua yang muda-muda itu ke surau kita. Lepas tu melantik pemimpin mesra komuniti, di mana tadi puan kita yang pertama tadi maklumkan maknanya semasa awal-awal dulu tak ada orang kata pengurusan yang mesra, mungkin saya pun tak pastilah, saya tak tahu kan. So maknanya selain itu melantik ikon sukarelawan, iaitu maknanya kita cuba cari seberapa banyak yang boleh maknanya sukarelawan-sukarelawan. Lepas tu menggurahkan ikon surau, maknanya kalau maknanya surau tu ataupun pengerusi dia ke siapa-siapalah kaki tangan yang kita nampak ada potensi, maknanya untuk memberikan dia orang lebih lagi bersemangat. Jadi itu yang dikatakan menganugerahkan. Salah satu, bukan kata surau tu, maknanya daripada kaki tangannya, lepas tu barulah dia akan bawa kepada surau tu. Lepas tu pembudayaan sukarelawan, maknanya kita cari mana-mana sukarelawan yang boleh memberi aktiviti-aktiviti yang berbentuk minda, apa tu, mata fizikal dan sebagainya lah, maknanya macam aktiviti-aktiviti sukan. Okey. Lepas tu itu menarik minat-minat anak-anak muda kita. Lepas tu menjadikan surau sebagai rumah kedua. Maknanya apabila kita ada rasa kemesraan, ada rasa keharmonian, jadi maknanya kita akan rasa lebih minat untuk ke surau apabila kita lepas penat lelah bertugas seharian. Okay. Lepas tu siar raya ni, maknanya sebarang berita seperti kematian, majlis secara atas talian. Apa yang saya dapat tahu tadi daripada perbincangan kami, maknanya maaflah saya bukan orang sini, ada beberapa isu atau berita yang paling penting seperti kematian dan sebagainya, ada setengah pihak tak dapat tahu. Dia dapat tahu cuma setelah selesai dikebumikan dan sebagainya. Kan? Itu saya rasa itu adalah satu isu yang penting. Alright, so itu sajalah daripada saya. Kok ada lagi? Ada lagi. Lepas tu, oh banyak juga cadangan kami nampaknya. Lepas tu galakkan menjadi pencipta surau. Tak sedar. Galakkan menjadi pencipta surau ni, maknanya samalah seperti tadi yang saya kata tadi, maknanya kita buat aktiviti-aktiviti yang tambah aktiviti yang sedia ada. Tambah aktiviti yang sedia ada. Lepas tu memperkenalkan arsobah melalui aktiviti riadah dan fizikal seperti yang saya kata awal tadilah. Ini penting bagi anak-anak muda. Pasal anak-anak muda, kalau kita tengok sekarang ni, kalau kita waktu solat lah, kita kata ambil waktu yang free bagi kita yang dah berumur, yang kata esok lusa tak tahu lagi, maknanya kebanyakannya yang pencen-pencen aja, yang muda-muda tak ada. Yang tua-tua sajalah, masuklah, masuk saya lah sekali kan. Jadi kalau boleh kita buat satu aktiviti yang menggalakkan, yang membuka mata dan minda anak-anak muda kita, yang mana surau tu bukan saja tempat untuk kata mencari ilmu agama dan sebagainya, tapi kata riadah, aktiviti untuk kesihatan dia orang. Maknanya daripada situ juga, maknanya bila minda dia orang terbuka apa semua, jadi dia orang minat kat sini. Jadi itu yang buatkan tambah lagi anggota surau kita. Lepas tu kolaborasi bersama institusi pengajian tinggi dan organisasi. Ini maknanya itu kita kena kontak dengan U University ke apa-apa ke, mesti dia orang banyak lagi idea dan pandangan cadangan untuk anak-anak muda dan setempat. Lepas tu bina facilities atau pusat jagaan kanak-kanak. Ini pun saya rasa penting juga. Maksudnya apabila kaum ibu datang ke surau atau ke masjid bawa anak, kita kata nak rapatkan anak-anak daripada kata nak bentuk
anak-anak ni biar daripada rebung, right? Tapi kalau tak ada benda, kita biarkan, kita tak boleh kata anak-anak bising datang surau, kita galakkan dekat surau. Tapi kalau boleh, sebaik-baiknya kita adakan satu tempat di mana saya tengok ruang surau ni pun besar juga. Kalau boleh, kita manfaatkan setiap ruang, setiap inci tempat tu untuk meletakkan anak-anak yang dibawa oleh ibu semasa diorang nak bersolat. Jadi tak ada gangguan, maknanya satu ruang saya rasa tak berapa kaki persegi, kan. Jadi kadang-kadang ada juga yang datang kat surau tu, ibu bapa, mak tu dia tak boleh nak solat apa semua, tapi dia nak dengar ceramah ke apa semua, mungkin dia boleh buat pemantauan bersama di situ. Itu adalah pandangan daripada apa ni lah. Lepas tu penggunaan ruang raya yang sepenuhnya tu, itulah yang tadi tu, untuk buat ruang kanak-kanak tu. Lepas tu benchmark surau-surau lain kita follow apa yang ada, makna yang baik kita ikut, yang bak kata orang ada mata tengok, ada telinga dengar, ada mulut diam lah, tapi mana yang baik-baik tu kita bawa berbincangan. Okey, lepas tu melantik pemimpin di kalangan belia atau sukarelawan. Ini dia dah tiba tahapnya, kita melantik anak-anak muda kita. Tapi sebelum nak melantik, makna kita nak ada kata melekatkan atau merapatkan diorang dengan kita, maknanya dengan surau lah, kan. Jadi kita kena tengok, oh pandang anak muda ni tak boleh, tak ada. Kita kena harus mendekatkan, walau apa cara diorang pun kita kena dulu. Memanglah orang kata budak-budak, kanak-kanak kena hormat dengan orang tua, tapi sebenarnya zaman sekarang saya rasa kita kena hormat kat diorang dulu, pasal kita nak menarik diorang. Kalau kita dah tak ada, siapakah akan menjadi pengganti kita? Okay, so saya rasa itu je lah daripada saya, dan saya akan serahkan pada rakan sekejawat saya. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Khaulah binti Zainal. Usia saya 14 tahun. Saya sekolah dekat-dekat yang sini je. Pasal surau ni saya terus terang, saya jarang datang surau ni. Tapi ini dah cukup. Sekarang ni saya nak bentang pasal hasil perbincangan kami untuk asobah pada masa yang akan datang, insyaAllah. Yang pertama, pada tahun 2020, asobah ni akan jadi mesra wanita dan keluarga. Contohnya, mesra wanita dan keluarga. Contohnya, waktu solat tarawih, ibu dan bayi kan ada kanak-kanak suka lari sana lari sini. So kita akan buat macam cadangan tadi, kita buat ruang khas untuk kanak-kanak untuk bagi tak kacau perjalanan solat tarawih itulah. Yang kedua, pada tahun 2023, surau asobah ni menjadi model atau ikon surau terbaik di bandar, untuk meliputi bandar Baru-Bangi. Mana tahu kan, tiba-tiba surau ni tiba-tiba terkenal ke kat Selangor, lepas tu tiba-tiba negara, lepas tu sampai dunia. Macam tu lah. Lepas tu pada tahun 2023 yang sama juga, Network of Islamic Volunteers, NIV. Kat Bangi ni kan banyak institusi, memang banyak lah. So kita boleh jemput lah untuk datang surau kita untuk buat program khas untuk tarik golongan muda untuk macam tu lah. Lepas tu 2023 juga, digital library. Kan kita selalu dapat ceramah dalam macam melalui WhatsApp, media sosial. Tapi kita akan buat digital library sendiri, nama dia asobah.net. Kula. Pada tahun 2025, asobah ni akan ada pusat ilmu terkemuka. Maksudnya, kita boleh tarik berceramah untuk datang, dan golongan yang orang muda akan datang juga untuk menimba ilmu lah. Baca Quran, mengaji, macam tu lah. Akhir sekali, pada tahun 2030, pusat festival Islam. Kan macam akan datang ni hari kemerdekaan kan? So, kita buat. Sekarang anak muda suka pergi ke shopping complex sebagai, bukan pergi datang merdeka pun. So, kita buat pusat festival Islam ni, kita tarik supaya kita buat program untuk golongan muda datang ke surau, dapat manfaat kan, tak adalah tak dapat faedah langsung. Sekian perbincangan kami. Terima kasih. Assalamualaikum.
Okey, terima kasih kumpulan Hasanah. Pembentang ni pun daripada generasi muda sampai yang senior lah. Saya tak kata tua yang senior. Kalau ada mungkin 5 minit lah kot yang lain nak tanya. Ni tadi pembentangan tadi ada 3 pembentang tadi sebenarnya. 3 ke 4 daripada sejarah. Ada cadangan yang panjang, lepas tu ada yang cadangan yang dikonseksikan mengikut time ya, jangka pendek, panjang dan sederhana. Sebenarnya ya pakcik, ini pun satu dah cukup dah sebenarnya. Ini satu dah cukup untuk tu. Ada apa-apa yang lelaki ni? Takkan tak melawan. Haziq. Okey, setuju. Okey. Terima kasih kumpulan Hasanah. Sekarang saya jemput kumpulan Anur. Wakil dia untuk membuat pembentangan. Masa sama jugalah, 20 ke 25 minit Silakan. Anur ni berapa orang? Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya wakil daripada kumpulan Anur. Okey, saya perkenalkan diri sikit. Nama Emelisa Norniza, boleh panggil Mel je. Okey. Umur 17. Sekolah menengah jam 3. Okey. Okey, hasil daripada perbincangan kami tadi, isu-isu yang dapat kami bangkitkan antaranya adalah ahli karyah tidak mahir membaca Al-Quran. Okey, kita selalu pandang yang bahawa semua orang mesti boleh baca Quran. Tapi pada ketika ini, sedangkan kita boleh lihat budak sekolah menengah ataupun tak kira umurnya berapa pun, tetap ada yang tak pandai baca Al-Quran dan ada yang malu untuk belajar sebab merasakan diri mereka dah, saya dah terlalu tua, takkanlah saya nak pergi kelas mengaji ni semua, malulah, anak-anak muda lagi pandai pada saya. Selalu macam tu kan. Jadi cadangan ni adalah kita boleh mewujudkan Center of Excellence setempat, iaitu macam kursus Al-Quran. So tak kira umur, semua boleh bersama-sama untuk join kursus Al-Quran. Contohnya kita mula-mula belajar daripada basic, macam orang kata daripada alif bata, ayat pendek-pendek, sampai ke peringkat hafaz Al-Quran. Okey, isu seterusnya ialah isu keceriaan dan kebersihan. Okey, setakat ni yang saya dapat dengar bahawa kita masih tak ada lagi kumpulan-kumpulan keceriaan atau pembersihan surau. Lepas tu macam kalau dalam pembersihan surau ni selalunya melibatkan orang yang sama, orang lain pun tak, macam bukan nak kata tak ambil kisah, tapi lebih kurang macam tu jugalah. Macam orang yang sama, ahli jawatan kuasa, takkanlah orang, padahal surau ni milik bersama, betul tak? Surau ni milik bersama. Jadi kita pun sebagai ahli komuniti perlu bersama-sama juga membersihkan surau ni. Kesianlah, takkanlah orang tua je nak kena bersihkan. Kita ni anak muda takkan tak keluar. Kita pun betul. Ya, golongan emas. Okey. Jadi cadangannya adalah mewujudkan kumpulan penceriaan surau. Dan kita buat program ceria surau. Program ceria surau ni tak semestinya macam orang kata, saya sibuk, saya kerja, saya belajar. Kita tak maksud kita macam kena hari-hari. Sebulan sekali pun kira memadai. Betul tak? Okey. Seterusnya isu ketiga, kurang menjadi tempat tarikan masyarakat. Komen, semua orang berfikir, okey, surau dan masjid hanya untuk solat, hanya untuk baca Quran. Kalau bulan puasa, adalah macam orang kata, buka puasa bersama, solat terawih. Tapi itu pemikiran semua orang. Sedangkan masjid ni kita boleh jadikan tempat untuk belajar, tempat kita mencari ilmu dan juga tempat kita mengetahui lebih mendalam tentang Islam itu sendiri. Sebab ada orang macam, kalau siapa yang mengambil pengkhususan agama Islam, mereka akan tahu lebih mendalam tentang sirah Rasulullah. Sedangkan kalau orang yang cuma mementingkan ataupun ambil kursus yang hanya tentang tidak masuklah dalam keislaman, tidak tahu sirah tu macam mana. Jadi kita kata, sekarang ni kita dah melupakan sejarah Islam, kita dah lupa sirah. Lepas tu ada yang tak tahu tajwid. Jadi melalui ini juga kita dapat buat semua orang tahu dan menghargai Islam tu macam mana sebenarnya. Jadi cadangan dia adalah kita
itu sebagai contohlah. Jadi cadangan-cadangan dalam tempat tarikan masyarakat. Okey, kita cerita pasal asnaf. Promosi mendekati, promosi dan mendekati masyarakat, ziarah karya. Okey. Cadangan ni macam asnaf kan? Asnaf, kita kadang-kadang tak semua, macam surah sendiri pun belum tahu, macam ada orang yang susah tapi kita cuma bantu yang kita nampak je. Ada yang kita tak tahu pun yang bahawa mereka memerlukan pertolongan ataupun mereka memerlukan bantuan wang tu semua. Jadi kita sebagai ahli masyarakat ataupun AJK Surau perlu perlu menziarahi mereka untuk mendekati, untuk mengetahui masalah-masalah dan untuk dapat bersatu padu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seterusnya, mewujudkan ruang khusus untuk belajar. Okey, saya sebagai pelajar sekolah menengah, kadang-kadang kami ada ruang rehat seketika bila balik sekolah, lepas tu kena sambung balik sekolah, kena sambung balik kelas tambahan. Jadi kami macam tak ada tempat untuk beristirahat ataupun belajar seketika. Jadi ada orang kata macam kalau kami singgah ke surau, jika kami macam duduk lama sikit je, mereka mengesyaki bahawa, oh, korang ni melipat kat sini. Ha. Mereka menganggap kami melipat di surau sedangkan kami tiada tempat untuk duduk sebentar. Jadi hal ini, jika pihak surau dapat menyediakan satu ruang khas untuk bagi para pelajar untuk belajar seketika. Sebab orang kata tak bolehlah duduk sini, orang nak solat, orang nak sembahyang, tak boleh mengganggu. Jadi inisiatif lain boleh tak tolong sediakan satu ruang khas supaya para pelajar ni pun boleh meluangkan waktu mereka sebentar sebentar sebelum menyambung balik diorang punya pembelajaran di sekolah. Dan yang terakhir adalah program kemahiran kemahiran aktiviti jualan dan program Ashifa. Okey, program kemahiran. Kalau ketika ini ramai macam orang muda yang kemahiran macam kita belajar masak ke, belajar menjahit ke. Tapi sekarang ni kan kalau kita tengok ramai orang tak pandai masak sebab mereka kata, oh, ni tak penting masak kan. Lepas tu bila kahwin baru nak belajar masak semua. Lepas tu telefon mak ke mak mertua kan, mak macam mana nak masak. Jadi surau ni jadi macam kepelbagaian aktiviti, jadi ramai orang akan datang. Jadi dia menyebabkan wow, masjid ni, surau ni banyak aktiviti, jadi seronok nak pergi. Lepas tu aktiviti jualan, menggalakkan orang usahawan muda. Ramai sekarang ramai ahli usahawan yang macam tak tahu nak menjual atau marketing untuk menjual barang mereka. Jadi surau dan masjid juga boleh menjadi satu tempat untuk mereka berbelanja atau kita boleh berbelanja dan mereka menjual produk-produk mereka. Dan program Ashifa. Ini saya teringin sangat ada program Ashifa ni sebab program Ashifa ni semua golongan umur boleh sertainya. Sebab Ashifa ni kan perubatan. So kita bukannya dari segi perubatan yang medical yang berkenaan dengan darah tu semua, tapi program perubatan sejarah dalaman macam program kita baca Yasin, minum air Yasin tu semua. Okey, sambung ini. Okey, saya sambung sikit. Saya perkenalkan diri, nama saya Khadijah. Saya merupakan AJK Masjid Al-Om. Saya diminta hadir ke sini sebagai masjid baru. Saya kira saya sendiri pun tak ada pengalaman dan masjid tu pun baru, dengan maksudnya kalau AJK tu memang AJK barulah yang totally daripada pengurusan yang awal sebelum macam Menjak Asana dia dah advance kan, so memang awal-awal pengurusan lah. Jadi saya di sini datang untuk belajar dan Alhamdulillah saya rasa dapat banyak input daripada surau-surau. Apa yang saya boleh kongsikan tadi ialah antara isu yang dikemukakan ialah mengenepikan orang muda dalam pentadbiran atau pengurusan masjid. Okay, maksud mengenepikan sini bukanlah maksudnya you really totally out daripada itu. Maksudnya macam orang muda tidak begitu penting di dalam pentadbiran. Jadi antara cadangan yang ditentukan ialah menentukan polisi yang menyokong pembangunan atau penglibatan anak muda di dalam aktiviti masjid. Sebagai contoh, kalau di dalam pentadbiran negara kita ada polisi untuk meningkatkan keterlibatan wanita dalam
membuat keputusan ataupun decision making, katakanlah 30%. So maybe dalam masjid atau pengurusan masjid atau surau boleh menentukan polisi yang sama. Sebagai contoh, dalam setiap program penglibatan anak muda dalam decision making, bukan dalam activity itself. Maksudnya dia sebelum kita nak implement program tu, masukkan 50% anak muda. So dia keputusan tu dibuat bersama-sama kan, 50% orang muda dan 50% keterlibatan masyarakat. Tu sebagai contohlah, kalau kita nak melibatkan anak muda, maksudnya polisi itu mula daripada atas dan dia akan turun ke bawah. Itu sebagai permulaan. Itu sambungan, saya akan berikan kepada Hanifah. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifah. Saya berusia 23 tahun dan merupakan ahli karya di surau ini. Jadi saya kira bengkel kepimpinan dan kesukarelawanan masjid ini dianjurkan pada hari ini adalah untuk mencari pelapis pemimpin dan juga sukarela-sukarela yang baru untuk masjid. Yang mana cadangan yang kami fikirkan ini adalah lebih memfokus kepada golongan belia sahaja. Ini adalah suara dari kami, anak muda. Cadangan-cadangan yang kami fikirkan boleh menarik minat anak muda untuk tarik minat ke masjid, untuk mengimarahkan lagi masjid. Jadi sebenarnya impian kami anak muda ini adalah untuk terlibat, untuk berada dalam satu kelab sukarela belia, yang mana saya yakin di Al-Um masih belum ada. Asobah mungkin ada, tapi untuk muslimah dia, saya tak pasti ada ke tak. Kalau ada, saya, kami berminat nak turut serta lah, sebab kami pun actually the youth are looking for a medium or any platform that we can join in, blend in with the community. Sebab bila kita pergi masjid, yang kita nampak muka-muka sama senior citizen. Jadi mungkin apa yang boleh dicadangkan, mungkin kita bermula dengan diri kita, galakkanlah anak kita ke surau, jumpa dengan orang. Dan dari situ apa yang boleh dilakukan oleh pihak pengurusan, pertama sekali, jika boleh dipertimbangkanlah, wujudkan satu ruang khas, satu ruang ataupun satu bilik untuk kegunaan anak muda sebagai bilik operasi. Dia macam playroom, adakan facilities, komputer dan sebagainya. Satu bilik itu khas untuk anak muda. Sebab anak muda ni, kita kadang-kadang bekerja, kita perlu ruang kita juga. Jadi bilik itu open to all. Mungkin untuk permulaan kita divide-kanlah pagi untuk lelaki saja, petang perempuan muslimat saja, macam mana. So bila dah ada facilities ataupun ruang tu, kita bentuk dari situ access open to all, mungkin for students as well. Sebab saya difahamkan bila saya naik solat kan, kat pintu tu dah tulis terang-terang pelajar sekolah dilarang mengulang kaji dalam kawasan surau. Terang-terang dekat depan tu, mula-mula saya terkejutlah juga, tapi saya, kita ni berudu je. So kita macam tak apa, proceed solat. Mungkin boleh dipertimbangkan yang mana bilik tu open to all lah, macam student center ataupun bilik untuk gerakan anak muda. Kemudian dari situ kita boleh bina, tubuhkan satu organisasi khas, ajak anak-anak muda ni untuk join kelab tu. Dan dari situ kita boleh bincangkan program, dahulukan peruntukan untuk kita buat program anak muda, keusahawanan ke ataupun pertandingan bowling. Anak muda suka sukan futsal contohnya, ataupun outreach extreme park ke. Dia bukan saja dalam surau, sebab ini kita nak tarik minat anak muda untuk suka pada surau. Datang surau ada tempat untuk kita. Kemudian boleh anjurkan dari situ aktiviti dan program lah. Dan saya berharap satu hari nanti bila kita anjurkan program yang orang kata menguruskan runner program ni, bukan lagi muka-muka sama senior citizen. Kalau boleh anak muda sukarelawan ni yang jadi MC, fotografer, invite protokol, penceramah dan sebagainya. Bukan lagi muka-muka yang sama lah, cuma usaha awal tu mungkin susah sikit lah, kita usaha awal tu lah perlu dimulakan. Mungkin dia memang akan makan masa, tapi sekiranya kita berjaya untuk
tubuhkan kelab sukarelawan anak muda ni hebatlah. memang hebatlah. Itu saja dari saya. Terima kasih. Ada pulanglah. Okey, terima kasih banyak. Saya tak nak komen dulu. Tapi saya sebenarnya tertariklah mana we should have done this much earlier lah kan. Knowing budak umur 14 tahun pun boleh mengajar kita what should be done. Okay, I think itu yang bagus sebenarnya, bagus, positif. Okay, kita jemput kumpulan Adam pula untuk membuat pembentangan. Ini kumpulan Asobah, jangan bikin malu eh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, pertama sekali saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Aimi bin Muhammad Ahmad Kamal. Saya berumur 31 tahun, tinggal di Semenyih. Rumah bapa mertua saya, mertua saya di sini, di nombor 21 jalan 3/5J. Jadi saya pun selalu jugalah ke sini bila ada hujung minggu bila bercuti, dan sebelum ni pun saya penumpang sebentar, sementara belum ada rumah, tapi dah ada rumah saya pindahlah ke Semenyih, tapi masih lagi ke sini. Okey, hebat kita tengok apa yang telah disampaikan, apa yang telah dibentangkan oleh kumpulan perempuan, kumpulan wanita. Kita tengok banyak cadangan-cadangan dia. Kita tengok rasa macam dah kita ni dah habis dah, tak ada cadangan lah rasanya. Okey. Tapi tak apa. Tak apa, kita tengok dia dah bagi cadangan, kita bagi benda lain. Kita bagi benda lain pula. Sebab kita buat lain daripada grup perempuan, mungkin disebabkan kita terpisah daripada mereka, di mana grup diorang tu buat di tempat lain, kita buat di sini. Jadi mungkin tak adalah terikut-ikut. Jadi kita sendiri, di mana pertama sekali tadi kita dalam kumpulan kita buat masing-masing menyampaikan hasrat masing-masing. Hasrat masing-masing tentang surau Asobah ini. Bagaimana masing-masing begitulah hasratnya masing-masing. Dan daripada situ seterusnya kami senaraikan apakah hasrat-hasrat mereka, dan kami ringkaskan hasrat mereka, hasrat kami. Hasrat kami. Kami kaum Adam. Okey, dan dapatlah 4 poin. Ini dah telah diringkaskan. Okey, sebagai comedy center, tengok perception mesra. Okey, ini masih kita tengok belum lagi tersusun. Dan kami ambil keputusan, okey, kami jumpa bahawa kita, apa yang kita nak sebenarnya adalah surau ni boleh menjadi satu pusat kecemerlangan dunia dan akhirat. Okey, bukannya semata-mata untuk pergi surau solat saja, beribadah saja, fikir akhirat saja, tak fikir juga hal dunia. Kalau kamu nak kan hal dunia, kamu kena juga belajar tentang hal dunia. Seterusnya, setelah itu, okey, kami cadangan kita boleh bagi macam-macam cadangan, tapi kita perlu lihat juga dari sudut kapasiti, kemampuan, juga relevannya dan rasionalnya kita untuk menjalankan cadangan-cadangan tersebut. Jadi apa yang kita perlu buat adalah menganalisa. Dari situlah kami buat SWOT analysis ini. Kita lihat apakah kekuatan kita, weakness, opportunity dan threat. Okey, daripada sinilah kita dapat lihat nak mengenal pasti apakah isu-isu utama yang ada di surau ini. Daripada sini kita hasilnya adalah kita lihat dari segi kekuatan, ada yang mengatakan dana tak ada masalah. Kalau ada masalah tak tertubuhlah bangunan yang macam ni. Okey, dari segi facility kita pun kita lihat dewan kita sekarang ini pun facility dia alhamdulillah. Dan tempat ruang solat, dan dari segi gambaran luar saya tengok ada juga yang datang ke sini buat photoshoot. Cantik. Kemudian kita lihat juga apakah kelemahannya. Kelemahannya macam yang diberitahu oleh kumpulan yang lain juga tentang kebersihan,
Dan kita tengok ada juga fasiliti, kita dah ada fasiliti tapi kita tak fully utilize apa yang kita dah ada. Ruang-ruang yang besar ni, kalau saya, rumah saya di Semenyih 700 square feet. Ha, kalau ini berapa ribu square feet ni? Ha, terlalu besar. Jadi kita boleh manfaatkan lagi ruang-ruang yang ada ni untuk kegunaan para jemaah. Kemudian kita lihat juga thread dia adalah persepsi, dari segi persepsi. Persepsi kita lihat, persepsi kanak-kanak macam mana, kita lihat persepsi orang muda macam mana, remaja macam mana, dan juga persepsi orang tua yang hadir ke surau ini. Ada juga kanak-kanak yang hadir sebab dia ikut ibu bapa dia. Ada juga yang remaja, orang muda yang bekerja datang ke surau kerana ia tahu tanggungjawabnya sebagai seorang Islam. Jadi dia datanglah tempat solat. Dan juga ini masalahnya adalah seperti orang muda ni bekerja. Okey. Ada juga yang bagi tahu tak ada dorongan daripada ibu bapa untuk mereka ke surau. Ada juga yang mengatakan waktu ceramah tu terlalu lama, contohnya waktu isyak dah masuk tapi ceramah masih diteruskan. Bagi mereka yang baru pulang bekerja, okey, nak singgah solat, dah masuk waktu solat tapi tengok surau masih menjalankan ceramah. Jadi dia rasa macam dia jadi dilema nak balik rumah ke ataupun nak tunggu dekat surau ke, badan dah melekit-lekit ni. Dah bau masam, nak mandi semua. Nanti kalau mandi tengok orang dah solat, dah tak sempat ikut jemaah. Okey. Dan perlu juga ada program-program seperti program sukan yang mana dalam kumpulan lain pun ada menyatakan tadi untuk menarik minat lagi orang-orang muda supaya datang ke surau kita. Dan juga waktu solat yang mungkin terlalu panjang, di mana waktu bekerja, orang muda bekerja, rushing nak pergi kerja dengan nak menghadapi jam, nak menghadapi ya macam-macam masalah di atas jalan, mungkin ada kemalangan berlaku jadi lebih teruk jamnya tu. Dia terkejar-kejar waktu untuk pergi kerja tapi dia nak juga mengerjakan solat berjemaah. Tapi disebabkan dia tahu di surau ni solatnya membaca surah yang panjang, jadi terlalu lama, jadi dia terfikir-fikir nak pergi ke surau ni ke tak. Walaupun mungkin dekat, dia akan mungkin pilih ke surau lain. Dan yang ada juga yang mengatakan bahawa macam yang ada puan beritahu tadi, kurang mesra. Mesra ni pun jadi satu isu juga. Dan satu lagi berkenaan dengan adanya gap antara orang muda dan orang tua. Dia nak okey, orang tua macam ni, dia tak nak dia ada standardnya masing-masing, ada levelnya masing-masing. Daripada itu, masalah itulah yang menyebabkan orang muda rasa macam tak apalah, macam itulah. Jadi kita nak terangkan lebih lanjut mungkin jadi lebih panjang, tapi kita boleh fahamlah, masing-masing kita boleh faham. Kita orang muda ni sebenarnya dia ibaratnya dia mengalahlah dengan orang tua, dia tak naklah terlalu lantang bersuara. Dia tak nak terlalu lantang bersuara sampai menunjukkan dia rasa macam aku ni kau ajar ni yang baik aku diam, aku balik rumah, solat kat rumah lah. Lepas tu juga perlu adanya program untuk menarik untuk kanak-kanak. Ada play area tadi pun ada di cadangannya tadi. Sebab kita tengok kapasiti kita, ruang kita yang kita ada ni, ikutkan ada kemampuan kita boleh buat. Tapi mungkin disebabkan masalah-masalah yang tadilah. Dan seterusnya, opportunity untuk menjadikan community center, kita boleh juga gunakan ruang-ruang yang ada untuk buat pusat komputer, library, tempat riadah kanak-kanak dan dewasa, resource center. Di mana saya difahamkan dekat sini ada pakar-pakar, ya, pakar-pakar pendidik. Ramai pakar-pakar yang profesional dekat kawasan ni. Jadi sumbernya tu ada. Tinggal nak menjalankannya. Jadi kena perlu diselesaikan dulu masalah-masalah yang dalaman ini dulu. Kita dah buat analisis ni pun saya rasa perlu diteruskan lagi. Kemudian seterusnya dimusyawaratkan di peringkat AJK bagaimana untuk memanfaatkan lagi surau ini, akhirnya boleh melancarkan lagi perjalanan surau ini dan dapat menarik minat ramai lagi jemaah-jemaah di sekeliling ini, di sekitar surau ini untuk datang ke surau ini. Dan satu lagi, tadi poin daripada, ada satu poin yang memang saya ingat daripada adik kita ni,
Adik kita ni nama siapa? Daniel. Dia ada sebut tentang membantu orang. Bila sebut membantu orang tu, saya terfikir. Terus saya terfikir, kita kat surau ni ada tabung. Kita mengharapkan orang bagi sedekah, memberi. Tapi kita juga boleh menjalankan satu program di mana surau sendiri mewujudkan sukarelawan yang pergi ke rumah-rumah jemaah di sekitar ini yang susah. Mana kita yang approach diorang. Kita ambil kisah tentang, ambil tahu tentang diorang. Sepatutnya macam tu. Dari itulah diorang akan tertarik. Mungkin diorang ada masalah. Tak boleh, macam kita dengar dulu ada kisah Sa'labah kan, yang mana susah hidupnya tu, tak dapat nak datang ke surau, tak dapat nak datang berdua ke surau sebab dia berkongsi pakaian dengan isterinya. Tapi adalah kisah yang negatifnya tu, tak perlu diteruskanlah. Maknanya kita tak kena ambil tahu keadaan di sekeliling kita ni, penduduk di sekeliling kita ni, kita sendiri pergi ke diorang. Mungkin akan boleh dijalankan satu program macam tu. Dan itu saja, dan rasanya ini perlu diteruskan lagi. Itu saja. Nampak berterabur. Dan inilah usaha kami sepanjang perbincangan tadi, dan juga kita nak teruskan lagi bincangkan tentang 5W1H pula. Kita nak buat persoalan tentang satu-satu ni. Kenapa, bagaimana, bila, siapa, tapi tak dapatlah. Masa ni singkat. Okey, teruskan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya soalan. Ya. Dari sudut pemikiran orang muda lah. Ya? Sebab ni datuk-atuk, pakcik-pakcik ni mungkin nak tahu lah. Okay, katakanlah kalau kita tumpukan pasukan sukarelawan, komitmen orang muda ni, dia nak agak-agaknya apa benda ni, orang kata harapan dia ni macam mana kalau kita nak tubuh sukarelawan orang muda. Okay. Harapan mereka. Harapan, okey. Setakat ni untuk persoalan tu, saya dah nampak tadi yang tiga orang tadi pun dah bersedia untuk menjadi sukarela, kalau sukarelawan kalau ada. Itu dah boleh menunjukkan. Saya tak boleh nak lebih lagi sebab saya bukannya berada di sini dah lama. Saya pun dalam masa yang singkat. Jadi untuk itu saya perlu fikir lebih lanjut lagi. Tapi dah nampak ada minat daripada grup perempuan tadi kan. Itu sebab kita tengok tajuk tu pun, bengkel kepimpinan dan kesukarelawan. Kita ni yang muda-muda ni hanya layak kesukarelawan tu je sebenarnya. Untuk kepimpinan kita bagi yang lebih berpengalaman di sini. Kita sebenarnya tunggu arahan. Kalau ada arahan yang memberi manfaat, kita buat je. Tapi sebab kita tak nak bersuara sangat, macam saya cakap tadi, kita terlalu lantang bersuara, takut kita terlepas cakap, nanti ada yang terasa. Ya? Yeah? Saya rasa kebanyakan belia dia sanggup untuk memberi semangat, maknanya dia sanggup memberi khidmat, tapi yang dia nak, kebanyakan dia nak dalam bentuk loose, maksudnya bukan dia, contohnya dia macam kena ikat dengan surau tu, kebanyakan dia tak nak, tapi dia nak khidmat tu, bukannya you kena pegang dia sampai macam tu, yang saya perasan. So yang kedua, pengalaman saya sendiri, bila saya nak memulakan tu, tak ada orang percaya pada saya. Saya tidak dipercayai oleh orang yang senior citizen kepada saya. Dia kata orang muda, kalau you boleh buktikan you dapat dulu, baru you nak bagi dana. Saya kata, macam mana saya nak buat kalau tak ada orang bagi dana pada saya sebelum saya memulakan program. Jadi, dia ada pro cons kat situ. Maksudnya, somehow, boleh saya tak nafikan lah. Mungkin dia sebab dia tak nampak anak muda datang, so dia rasa anak muda tak nak komit. Somehow, kadang-kadang anak muda sebab dia nampak macam tak best, dia tak datang juga. Jadi, dia macam main, kita macam main tarik tali lah. Daripada saya macam tu. Wallahualam. Alhamdulillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutamanya pada dev hormat kita. Soalan tadi memang agak menarik daripada Cik ni.
Tapi ada satu yang masih belum disampaikan oleh ahli kita kat sini. Yaitu kesukarelawan bukan berbentuk daripada satu sudut yang kita pandang hanya remaja. Sukarelawan yang nak dibangkitkan di sini adalah daripada golongan profesional yang mempunyai profesi yang terlalu tinggi, yang berprofil tinggi, yang kita nak lantik menjadi sukarelawan yang mendidik kita sebagai masyarakat daripada golongan muda sehingga ke golongan tua. Dan setiap tahun, setiap zaman dan setiap dekad satu perubahan akan berlaku drastik pada masa sekarang ini. Jadi justru itu sebagai masyarakat dan yang beragama Islam di sini harus diterapkan dengan nilai profesional yang ada di golongan yang duduk di sekitar kawasan ini, menjadikan profession itu sama nilai pada orang yang bukan profession. Sebab itulah kita adakan dalam semua yang dinyatakan dalam sini tadi atas perbincangan bahawa kita nak melantik sukarelawan di golongan profesional yang mengajar golongan muda menjadi lebih profesional supaya lebih efisien dia akan datang. Sebab itu ada beberapa soalan yang daripada pihak kami nak kemukakan kepada Datuk. Bagaimanakah inspirasi ini dapat kami laksanakan? Jalan yang kami perlu untuk mendapatkan profesional ini kepada kami yang tidak profesional untuk menjadikan mereka sukarelawan. Yang pertama, yang keduanya, saya nak bertanya secara profesionalnya dengan Datuk. Bagaimanakah kami nak mendidik anak-anak kami yang mempunyai knowledge, pengalaman yang rendah boleh duduk setanding dengan AJK-AJK atau profesional-profesional ataupun orang-orang yang tinggi di sini mempunyai pemikiran yang sama menuju arah satu arah, iaitu arah matlamat kami sebenar yang berdasarkan kepada rukun iman dan rukun Islam di Asobah ini. Matlamat menjadikan masjid ini sebagai satu pusat komuniti yang bukan datang secara terpaksa, bukan datang secara memaksa diri, bukan datang kerana memerlukan sesuatu, tetapi datang dengan keikhlasan, kesurau. Dan menjadi sukarelawan dekat surau ini untuk memenuhi permintaan bukan hanya pada kita, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu justru itu ada yang mungkin sahabat saya tadi tidak menyampaikan bahawa golongan profesional ini harus kami tarik menjadi sukarelawan dan menjadi model kepada golongan yang bawahan yang belum sampai ke tahap itu. Seperti apa yang telah kami sampaikan kat sini, seperti yang kata Cik tadi bahawa tidak ada kepercayaan. Memang tidak ada kepercayaan. Sebab apa? Sebab golongan profesional tidak meyakini kecuali mereka berada di bidang sukarelawan yang melihat apa yang anda lakukan. Itu saja daripada saya, Datuk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Sebenarnya kita dah dengar pembentang pada tiga kumpulan, tapi ada masa sikit lagi sebelum saya menjemput yang berbahagia Datuk Mak Fadilah untuk membuat penggulungan ni. Kalau ada lagi persoalan pada mana-mana grup, sebelum saya sendiri nak buat sikit pengayat, silakan. Nak tanya yang perempuan ke apa? Saja. Okey, ini daripada facilitator. Daripada facilitator yang tadi dia minta saya sampaikan soalan ini. Bagaimanakah caranya untuk kami mahu mengubah, satu mengubah, kedua menambah kekurangan yang ada,
3, memperbaiki. Dan 4, dapat membezakan matlamat kami untuk menjadikan surau As-Sobah pusat kecemerlangan komuniti dunia dan akhirat. Apa yang kami, dan seterusnya, apa yang kami perlu lakukan untuk mencapai matlamat kami. Ini soalan daripada facilitator yang tak dapat hadir lah. Dan dia bagi tahu saya supaya menyampaikan kepada Yang Berhormat Datuk. Okey. Okey, terima kasih. Ada lagi apa soalan atau pandangan grup wanita ni? Hasanah, ada apa-apa? Anur? As-Sobah? Tak ada. Okey. Kalau tak ada, sebelum saya jemput yang bagi Datuk Muhammad Fadilah, saya ada sedikit, saya nak rumuskan sedikit isu dia lah tu, untuk apa yang dapat saya tangkap lah kan. Saya rasa yang pertama isu gaya pengurusan yang dipersepsikan tidak friendly kan. Allah Alam betul tak betul, I think kita kena buat survey yang lebih luas lagi dia punya responden lah ya. Itu pertama. Yang kedua ialah isu komunikasi kan. Memang ada tadi berita dan sebagainya, ataupun isu respon kepada sesuatu isu. Itu komunikasi juga tu. Kedua. Yang ketiga, kurang tarikkan masyarakat, macam seolah lack of community service punya aktiviti lah kan. Mungkin betul, mungkin persepsi, tak tahu ya. Yang keempat ialah kurangnya kemahiran Quran. Tapi ini sebenarnya telah di address banyak ni. Ada berbagai tahap pengajian Al-Quran kat sini, tajwidnya sebagainya, ada jemput Palestin lah sebagainya lah ya. Ada berbagai tahap. Dan to be fair kepada pengurusan, dalam pipeline pengurusan memang nak buat Center of Excellence International lagi dalam pengajian Al-Quran. Kita nak panggil institute lagi ya, bukan setakat madrasah, institute lagi atas lah, international level. Itu ada. Dan yang kelima ialah kurangnya utilization resources. Resources ni ada dua. Satu yang kita nampak ni aset lah kan. Macam dewan ni, dewan sebelah. Memang setakat ni kurang lah digunakan dengan apa yang ada. Kedua ialah human capital yang very rich dekat Surau Sabah ni. You ada many professor, you ada usahawan yang berjaya, ada pakar motivasi, macam-macam bidang semua ada. Mungkin barangkali yang kita tak buat ialah profile mereka ni. Sebab orang yang datang ke surau kita tahulah, tapi yang tak datang, saya tahu ada usahawan yang berjaya. Yang sebenarnya, kalaulah kita pergi approach dia, kalau setakat nak derma RM50,000, RM100,000, tak ada benda pada dia. Sebab itu pendapatan satu hari dia saja. Saya tahu ada kat Pandan Berwangi. Itu sebagai contoh lah. Jadi berdasarkan isu utama tadi, antara cadangannya, management ni biar friendly sikit lah kan. So kita kena dekati masyarakat. Kita ada program promosi ke ruang khas ke kepada anak muda tadi. Center of Excellence Al-Quran ni memang dah ada dalam pipeline. Pusat kecemerlangan dunia akhirat ni sebenarnya kombinasi ilmu akli dan nakli tu. Maknanya memanglah kadang-kadang orang kata, "Oi, banyak betul program untuk otak-otak ni." Kan? Kiam mulai lah. Bukan semua tak bagus ni. Ini pandangan orang bagus semua. Tetapi macam mana pula program anak muda, bersukan dia, main bowling ke apa ke, program outreach dia ke, kan? Jadi kena seimbangkan. Because kalau nak tarik masyarakat ni, dia profil dia banyak, bukan semua yang otai. Sebenarnya saya pun muda, Datuk. Saya umur 65. Kalau ikut definisi Bangsa Bersatu, saya muda. Muda. Jadi jangan risau, saya pun boleh masuk grup tu. Saya pun muda ya, 65 ke bawah tu muda dalam Bangsa Bersatu. Dia Menteri Belia dan Sukan, dia kata nak Malaysia ni nak turunkan umur 35 orang muda. Sebab dia tak baca lah tu, dia tak baca apa yang berlaku di peringkat dunia lah. Jadi itu ya. Kemudian ada 2-3 persoalan tadi, yang ini ditujukan kepada Datuk Dr. Fadilah sebenarnya. Bagaimana nak create professional volunteerism tu. Professional tadi kan, ada banyak, tapi how do we manage them ya, supaya kita dapat outcome atau hasil yang lebih baik, bukan secara ad hoc sesuatu program saja.
Kedua ialah how to reduce knowledge gap. Ini yang saya dapat tangkap lah persoalan dia, kan? Knowledge gap antara dia kata golongan dia dengan orang yang pakar-pakar kat sini, kan? Jadi itu cadangan tadi professional volunteerism tu kalau dapat. Pada saya lah, bukan saja kepada ahli karya tetapi semua pemegang taruh. Pemegang taruh ni bahasa Inggerisnya stakeholders, ya. Termasuk anak-anak murid di sekolah, ya. Ibu bapa, anak kita, siapa saja yang terlibat dengan kita tu pun pemegang taruh sebenarnya. Yang kita patutnya address semua tu, bukannya satu gulungan saja. Soalan daripada grup lelaki tadi yang daripada dia punya facilitator tu pun menarik juga, bagaimana nak mengubah, nak menambah, nak membaiki, yang sedia ada ke arah yang lebih baik lagi lah. Saya rasa matlamat dia sama je, matlamatnya untuk keseimbangan dunia dan akhirat itulah. Jadi masjid digunakan sebagai wahana untuk membina ilmu, ilmu akhirat dan juga ilmu dunia. Itu saya kata akli dan nakli tadi. Kalau di Singapura, ini telah dimanifestasikan dalam program dia. Tadi yang daripada wanita tadi ada sebut pasal program masak ke apa ke. Singapura dah buat dah. Bukan saja menarik orang dia punya karya, tetapi orang bukan Islam pun akhirnya tertarik dengan program itu. Kalau kita ada program kata buat kek ke apa ke sebagainya, kan, budak-budak muda juga akan tertarik itu. Sekarang nak jual beli online saja, kan, tak ada masalah. Contoh gitulah. Jadi Singapura dibuat macam tu sampai ke pembantu-pembantu Singapura yang di negara Singapura kebanyakan tak Islam juga, daripada Filipina, daripada tu datang sampai tuan rumah kepada pembantu tu pun rasa bagus masjid ni sebab dia punya pembantu tu jadi baik. Melambangkan nilai-nilai Islam, padahal dia belum Islam lagi lah, tapi nilai-nilai Islam dia ada tercetus dalam diri dia, yang dia jadi pekerja yang amanah, lebih menepati masa, apa ni orang kata, produktiviti meningkat dan sebagainya. Itu apa yang kita tengok yang dilakukan oleh sahabat-sahabat kita di Singapura lah. Kalau nak bagi ceramah tentang tu, saya ingat kawan kita apa ni dah ada buat apa di video kan dulu, kan, yang dalam tu boleh pergi masuk dalam tu lah, boleh tengok lah apa yang saya bagi taklimat tu sebutkan apa hasil lawatan kita Asobah dulu ke masjid-masjid Singapura, terutama masjid kampung Siglap lah. Siglap ni kampung Jeffreydin, tu yang saya ingat tu pada Jeffreydin, kampung dia. Banyak benda yang dia dah buat yang sebenarnya, yang you kata tadi, center of excellence untuk ilmu akhirat dan ilmu duniawi, yang mungkin Asobah boleh buat. Anyway, minta maaf Datuk, saya bukan menceramah hari ini, saya nak membantu dari ke arah itu. Jadi masanya telah sampai kepada sesi yang terakhir kita, iaitu kita panggil sesi terjemahan minda, emosi dan psikomotor oleh ketua motivator kita. Saya bagi pihak ahli yang hadir pada hari ini dengan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia Datuk Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah untuk membuat ataupun mengutarakan pandangannya dalam sesi ini. Masa lebih kurang satu jam lah tu. Lebih tak apa, jangan kurang. So, terima kasih. Limit dia asal, ya? Solat asal. Boleh juga tambah. Cikgu benda tinggi sikit.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatul muttaqin wa la 'udwana 'ala illa